Hello, students. Well, I have a question. Have you ever given a question like this? Like, can you show me the way to go to traditional markets? Or would you please tell me how to go to traditional market? Well, in this lesson, I teach you how to give direction correctly, and you all approach. By strangers. Yes, this is the map and giving the direction. In bahasa Indonesia, kalian sudah belajar tentang giving a direction kemarin. Ada askingnya juga. Sekarang cukup giving direction. Ada dua hal materi inti, yaitu yang pertama membuat denah. Nah, untuk membuat denah ini, kalian harus perhatikan jalan-jalan yang ada di sana. Yang pasti kalian harus menggunakan inti dari materi hari ini. Ya, simak penjelasannya. Ini dia. Dalam membuat denah, kalian harus mengetahui tentang landmark. Landmark adalah tanda atau titik lokasi yang bisa menjadi penanda pada belokan atau dekat dengan lokasi yang dimaksud. Sehingga Orang kalau mau belok, kita tahu, oh, saat kita belok, oh, ada kantor pos di sana, pos office. Lalu kemudian, waktu kita mau lurus aja, kita akan melewati red building, for example, ya. Nah, itu adalah landmark. Contohnya juga seperti sekolah kita. Sekolah kita ada sebuah landmark di sana, yaitu sekolah sebelahnya, bisa menjadikan landmark. Kenapa? Kalau kita bilang bahwa sebelah kanan ada sebuah bengkel kecil, menjadi landmark itu tidak bisa mewakili kenapa karena bengkel itu belum terkenal dan kita tidak tahu namanya apa sehingga kita cari landmark yang memang dia mewakili sebuah lokasi atau wilayah oke okay. lalu kemudian lihat di sana ada sebuah lingkaran merah ya di paling bawah itu adalah landmark sebelum belokan begitu pula dengan yang atasnya lagi yang ada perempatan itu ada landmark lagi jadi lingkaran merah adalah landmark landmark are important or popular ya jadi kalian harus uh, tahu betul tentang apa itu landmark adalah sesuatu hal yang penting dan sangat terkenal well known lah istilahnya ya uh, misal rumah saya ada di seberang dari sebuah Uh, perempatan di sana ada sebuah restoran di sana. Nah itu adalah rumah yang kalian maksud. Lalu kemudian adalah uh, ada hijau di sana itu adalah untuk denahnya ya alur menuju sekolahan. Jadi kalian harus uh, perhatikan betul landmarknya yang mana saja. Lanjut kita akan membuat deskripsinya. Untuk deskripsi kalian harus tahu dan menghafalkan segala jenis tentang arah ya yang sudah dijelaskan sebelumnya di materi lengkap tentang asking for and giving the direction. For example tentang near ada turn right turn left and runabout Apa sih bedanya dengan turn run atau go right jadi turn right itu adalah belok kanan kalau kamu mengendari sebuah kendaraan bermotor tapi kalau go right pakai go itu adalah kalau kamu lagi jalan biasa lagi jalan biasa tanpa kendaraan bermotor jadi pakailah go kalau kamu mau belok kiri go left tapi dalam kondisi berjalan oke okay? jangan lupa di situ ya nah ada lagi nih balik ada roundabout apa itu roundabout oke okay, good nah sekarang kita akan perhatikan ada sebuah uh, materi di sini ya kali ini kita akan belajar tentang giving direction jadi kalian perhatikan seksama tentang arah-arah uh, berikut ini ya. Ada north, east, south sama west. Oke, okay. di sini lalu kemudian ada go round the roundabout. Lalu kemudian ada go along, go up, go down, this road, this street, this avenue, seperti itu ya. Lanjut ada nih lanjut ada turn left kalian pasti paham banget tentang ini turn right juga jangan lupa ya bedanya apa dengan go tadi lalu kemudian ada take the third turning on the right ya lalu kemudian ada take the second turning on the left dan ini boleh juga kamu pakai take the second block on the left lalu kemudian lanjut banyak ya ada go as far as the traffic light lalu kemudian ada banyak bang jonya di sini kamu terus aja melewati lampu-lampu ini lalu kemudian selanjutnya ada go straight on past ayah uh, ini artinya adalah kamu lurus aja uh, saat melewati sebuah sekolah lalu kemudian ada go straight on until you get to the school jadi ini ada satu dua tiga walaupun ada tiga belokan dan ada sekolah tetap lanjut dan selanjutnya ada you will see the second the school on your left Nah, ini adalah kamu akan melihat sebuah sekolah sebelah kiri, artinya kamu sudah melewati sebuah jalan. Uh, lanjut di sini ada sebuah sekolah, ya. Belokan-belokan uh, ini kalian harus paham banget. Oke, okay, lanjut, ada look at and give the right direction. Yang pertama, silakan, kira-kira jawabannya apa? Ya, betul, go straight ahead atau go straight on. Lanjut yang sebelah kanan take the first block on the right oke okay, good lalu kemudian yang sebelah kanan ya yeah. ini adalah belokan pertama ya kita lihat sebelah kanannya ada belokan nah selang yang ketiga ini adalah belokan kiri yang pertama jadi take The first block on the left Lalu kemudian ada sebuah jalan Panah, nih ada panah Lurus, depannya sebuah bank Oke, kira-kira jawabannya apa? Silahkan kalian coba Ya, next Ini ada belokan 1, 2, 3 Jadi kalian harus belok ke 3 Ke sebelah kiri Jawabannya apa ya? Dan selanjutnya Ada belokan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 belok kan keempat dan kamu harus belok kanan ya yeah. kira-kira yang mana nih kira-kira Oke okay, nanti uh, Lanjutnya kalian harus tulis di kolom komentar ya kira-kira bisa menjawabnya enggak Nah jangan lupa uh, kalian gunakan common verb use sebelah uh, seperti ini ada go plus direction misalnya go up go down go right take road name jadi kalian harus mengetahui road name-nya misal, sekolah kita adalah peruan daru take, peruan daru street gitu ya lalu kemudian kamu bisa turn right or turn left saat kamu akan belok dengan menggunakan kendaraan bermotor ini kendaraan bermotor loh ya, pakai turn tapi kalau posisinya, kamu sedang berjalan kaki nanti pakainya go, oke okay, good go right, go left saat kamu sedang berjalan kaki, good lalu kemudian ada stay on road name stay on peruan daru street artinya kamu nanti stay aja di jalan itu tetap, lanjut aja dan kita nggak tahu uh, arahnya yang mana yang pasti arahnya ada di depan kita uh, oke, okay. setelah kamu akan mendapatkan tadi ada go up, go right atau go left, check the second udah pakai common verb ya seperti tadi sekarang kita terapkan pada transition word. Di bawah ini ada first First go straight ahead. After that turn right. Then you will see the red building there. Next you will go there. Finally, yes this is your destination. Seperti itu ya. Lalu kemudian ini nanti kamu buatlah paragraf dalam sebuah paragraf seperti ini ya. Jadi nanti paragrafnya seperti ini. Jadi jangan seperti atas itu kan ada titik-titiknya, tapi yang bawah aja. Nah, yang ini ya. First go down this street, then go down for second block, then turn left at the traffic lights. After that get go straight on Mawar Street, bla bla bla. Seperti itu dalam bentuk paragraf exercises. Oke, okay, sekarang waktunya kalian latihan. Yang pertama, make a map from your home to school. Jadi kamu nanti belajar membuat sebuah denah atau peta dari rumah kamu ke sekolah ya. Jangan lupa menggunakan landmark sehingga kamu tidak boros dalam membuat garis-garis rumah kamu. Yang kedua, kamu harus describe. Oke, okay? dan contohnya seperti ini. Buatlah dalam satu lembar Sebelah kiri atau atas ya, terserah nanti kalian buatnya bagaimana. Nanti ini ada petanya dan ada landmarknya juga dan tolong dikasih tanda panah dari rumah kamu ke sekolah. Ya, dan berikan deskripsi modelnya adalah paragraf seperti ini. Jangan lupa dikasih nama, kelas dan juga nomor absen kalian yang ada di sekolahan. Masih inget kan? Jangan lupa disertai tanda tangan. Saya rasa kalian akan paham betul dengan semuanya. Dan insya Allah akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Perhatikan betul dari awal sampai akhir, ya, sehingga kalian tidak bingung. Uh, jadi, di dalam membuat deskripsi, gunakanlah transition, yaitu tadi yang first, next, then, finally yang sudah dicontohkan di atas, ya, dan sangat diperbolehkan menggunakan transition lainnya untuk menunjukkan sebuah arah. Lalu kemudian deskripsi denahnya dalam bentuk paragraf seperti penjelasan dan yang ada di tampilan layar video ini. Jangan lupa kamu membuat denah dari rumah ke sekolah tidak usah jalan-jalan kecil, gang kecil dikasih lihat. Berilah tanda-tanda atau landmark bahwa itu adalah tanda kalau mau ke rumah kamu. Gitu ya. Happy walking semuanya. Selama kalian menggunakan phrase dan transition yang sudah disesuaikan, insyaallah nanti kalian akan mendapatkan uh, penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Well, thank you for watching this video. Happy walking everybody.